kayak gini tandanya banyak ikan. Burung camar. Nah ini ya Pak, makasih. Ini tim polisi air guys. Siapa? Hasilnya mantap. Makasih. Ini tim yang menangani kita guys, tim SAR-nya guys. Oke, perairan, polisi perairan. Kita pindah kapal guys. Nah, kita pindah kapal nih. Mau dapat ikan kayaknya nih guys. Wah. Oh. Oke. Kala. Ya Pak, siap. Nih guys, pemandunya sangat galak ini. Yo. Oke. Kepiting po yuyu. Tekes bok. Lembang, Pak. Kok ada suara Mas kecapit. Biarin aja, Mas. Yang penting bawa, Mas. Kecapit. Aduh. Biar bisa kayak Bapak, Pak. Saya sekolahin, Pak. Turun ke tarik dua. Ini melingkar nih sampai sana. Banyak guys, guys. Ini jaringnya jaring kecil-kecil guys. Weh, ada lobster. Ada udang-udang.
temannya SpongeBob ini. Ayo. Ada udang yang lari, guys. Ini di usah-usah biar ini, guys. Ikannya lari ke jaring. Nah itu apa itu kantong itu? Sendal. Kenapa? Kita semoga dapat ilmu banyak, guys, dari pelatihan ini. Yo, cepat ngarep, agak cepat, semangat ya. Yo, ayo, lagi-lagi harus kuat. Yo, ho. Pak Nge, Pak, nge. Nge, Pak. Semangat, Lur. Semangat. Madang, Mul. Ini ikannya kecil-kecil, guys. Teri ini, guys. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Yang di atas semangat ini. Satu. Dua. Dua. Tiga. Satu. Dua. Satu. Satu. Satu, satu, satu. Tutup, tutup. Nanti wonge. Cucing yuk. Ini jala buka. Ini bukan buka harimau toh. Semangat, semangat. Nah, itu buru-buru dibakar. Satu. Sini kawas gue, anak hari ini awas, eh. Awas ini lempar ini. Tarik. Yo, guys. Agak cepat di atas, guys. Satu. Dua. Satu. Dua. Guys. Semangat, guys. Wah, ngutut dulu nih. Temen gue lagi ngutut ini, guys. Biar habis narik tadi ini. Wah, itu duyung. Dugong. Patrick. Ya, dapat ikan teri-teri, guys. Apa ya, Mas? Cici. Fokus. Kok langsung dikulit, Mas? Makan enak. Enak. Mau lihat dengan mau makan ini, Mas. Dipangan. Ini orang-orang Cilacap nih udah terbiasa, guys. Wih. Dipangan nih. Dipangan nih. Mantap, Pak. Habis. Habis. Berapa ada habis, Pak? Itu ya. Dipangan ngono. Tepok patil. Awas yuk, banyak bakteri. NKRI, Pak. Pangan buta, Mas. Nih, guys, teman saya makan udang hidup-hidup, guys. Manis, Mas, rasanya, Mas. Jangan juga makan. Madang, Mul. Madang ngurang, guys. Nah, ini benar-benar pelaut, guys, ini. Awas tuh, awas gemetar tuh ya. Kiper. Tinggi. Awas tuh, bukan. Kulitnya dibuang dulu. Taunya pahit. Wih, ini teman saya mau makan udang, ya, guys. Nah, ini teman saya dari Cilacap nih, guys. Kupas lah, sekali. Halo, guys. Sekarang saya lagi makan udang, guys. Enak lagi yang tadi. Yang tadi ya, enak ya. Udang tepus ini. Kalau guys,
jadi pelaut harus tes dulu. Mantap. Rasanya gimana? Amis apa? Manis. Rasanya gurih. Gurih, enak, manis. Oke, oke. Okay, okay. Kita mau jangan lupa subscribe, guys. Subscribe, guys. Ini mau narik cangkarnya, cangkarnya. Oke, okay, setelah selesai kita rokokan. Ini udah narik cangkar juga ini. Tangkapan kita dapat banyak. Semoga sukses semua. Amin. Ini tinggal nunggu tim 3 ini. Mau disiksa ini, guys. Gantian, yuk. Oke, teman-teman, ini proses penggulungan dari jaring ya, jaring penangkap ikan. Ini namanya jaring yang kecil. Ada speedboat, guys. Ini digulung semua sampai sana. Nah, hasilnya di situ, guys. Ikannya banyak banget. Banyak ikan teri, udang, ada yuyu, kepiting, lengkap, guys. Ikan-ikan kecil itu banyak banget. Guys. Banyak uangnya, guys. Seminggu ke Papua gitu, pulang-pulang ya 15 hari lah dapat 10 juta per orang, guys. Muara ya, guys ya, ya ke darat dari laut sana, adanya di sana. Kita udah dapat ikan banyak, udah puas lah. Dan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kita semua yang mau ke luar negeri ya, khususnya fishingnya. Dan juga BST dan LKNP ini berguna bagi teman-teman yang melakukan kapal pesiar juga. Tentunya kalau kapal pesiar itu harus punya sertifikat perhotelan, guys. Kalau fishing harus punya latihan basic dari LKNP ini, pelayaran maritim, guys. Jadi basic-basic dari nelayan itu harus tahu. Jaringnya, jaring besar, jaring kecil, penangkapannya, plus banyak ini, banyak kapal, besar kecilnya semua harus tahu juga. Dan tentunya harus punya semangat dan tekad bulat. Kalau nggak mau panas, nggak usah. Ini, guys, yang jelas gajinya perkapalan pasti itu gede-gede, guys. Kalau untuk Korea itu sekitar ya 23-25 lah. Itu belum bonusnya, guys. Oke, semangat bagi para junior-junior yang akan menempuh bahasa Korea di LPK-nya masing-masing, di kotanya masing-masing. Tentunya syarat wajibnya itu harus melalui dari sedikit pelatihan dari pemerintah juga, guys. BST dan LKPN. Pokoknya ada 4 sertifikat yang harus dipenuhi. Ada 4 sertifikat yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang akan melakukan pekerjaan fishing di luar negeri ya, tentunya di Korea, guys. Mantap. Oke, lanjut, guys. Nanti part berikutnya akan saya cantumkan di video ini. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya, perjalanan kami di Pandawa 5 TV channel. Yang jelas ini tempat hiburan, wisata jalan-jalan, wisata laut juga ada, wisata ikan. Ya, semoga Facebook merekomendasikan ke teman-teman. Nah, itu udah kelihatan ya, sini udah muter, nanti ketemu kapal-kapal. Kita mau sampai nih. We'll be right back.
saya sudah mau sampai. Ini kapalnya besar-besar, mantap, miliaran ya guys. Oke, saya sudah mau sampai daratan ini. Ngeri. Bagi yang suka dengan tayangan saya, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share guys. Wow. Lampunya itu guys. Oke guys, kita udah selesai dari laut, melaut. Kita mau pulang ke asrama, ke kontrakan. Goodbye Dukuh Lebruk Desa Bumirejo Juwono. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.